Truk tronton bermuatan triplek kecelakaan di Jalan Raya Sumarang, Magelang, Jawa Tengah. Truk terguling karena tidak kuat saat menanjak. Truk tronton bermuatan triplek seberat 25 ton menabrak warung hingga terguling di Jalan Raya Semarang, Magelang, Jawa Tengah. Diduga, truk tronton berlebihan muatan hingga tidak kuat menanjak saat menikung tajam. Sopir berusaha berhenti, namun truk berjalan mundur hingga menabrak warung dan menimpa truk di belakang. Kendaraan truk muat triplek berjalan dari arah Ambarawa menuju ke arah Magelang. Karena tajam dan tikungan, akhirnya tidak kuat nanjak dan turun menimpa kendaraan truk di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari kedua arah Jalan Raya Semarang Magelang mengalami kemacetan panjang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.